بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتهاد والتقليد. Ini pembahasan tentang ijtihad dan taqlid. Al-ijtihadu bermula ijtihad, huwa dialah ijtihad istikhrajul ahkami, itu mengeluarkan hukum-hukum allati lam yarid fiha nassun sharihun, yang tidak datang di dalamnya ahkam nassun sharihun, oleh nas yang sharih, yang jelas, yang tidak mengandung ta'wil. Sharih itu artinya ma la yahtamilu at-ta'wil, yang tidak mengandung ta'wil. La yahtamilu, yang tidak mengandung oleh nas sharih, illa ma'nan wahidan, kecuali makna yang satu. Falmujtahidu, maka seorang mujtahid, man adalah orang, lahu baginya, man ahliyatun, itu keahlian. Ahliyatu zalika, macam gitu. Ahliyatu zalika, keahlian demikian itu ijtihad. Ya, orang mujtahid, orang disebut mujtahid itu orang yang memiliki kemampuan untuk ijtihad. Bi'ayyakuna hafizun, dengan bahwa ada ia hafizun, seorang yang hafal. Li'ayatil ahkami, bagi ayat-ayat ahkam. Wa ahadithil ahkami, dan hadis-hadis ahkam. Wa ma'rifati, dan mengetahui asanidiha, akan sanad-sanadnya hadis-hadis ahkam. Wa ma'rifati ahwali rijalil isnadi, dan mengetahui keadaan para perawi sanad daripada hadis-hadis ahkam tersebut. Nah, jadi seorang mujtahid adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, yaitu orang yang mengetahui hawalur ruwat, kuwatan wa du'afan, mengetahui keadaan para perawi hadis, hadis ahkam, dari segi kuatnya itu sanad-sanad hadis, wa du'afan, dan atau lemahnya itu sanad-sanad hadis. Nah, dengan demikian maka seorang mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendahulukan teks-teks yang khos atas yang am apabila terjadi pertentangan. Inda ta'arud, ketika terjadi apa? Pertentangan antar nas, maka yang didahulukan adalah yang khos atas yang am, dan mendahulukan yang mutlak atas yang muqayyad, atas yang mutlak. Mendahulukan nas yang zahir, mendahulukan nas yang sharih atas yang zahir gitu. Mendahulukan yang muhkam atas mutasyabih. Mendahulukan nasikh daripada mansukh. Nah, karena itu bagian-bagian ini wajib diketahui oleh seorang mujtahid. Mana nasikh, mana mansukh, mana am, mana khos, mana mutlak, mana muqayyad, dan seterusnya. Mengetahui misalkan sababun nuzul terkait ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui sababul wurud, sebab-sebab datangnya hadis-hadis Rasulullah, jika itu ada. Nah, kesimpulannya bahwa seorang mujtahid itu adalah orang yang telah memiliki kemampuan, memiliki otoritas untuk istikhrajul ahkam, untuk
mengeluarkan atau menggali hukum-hukum daripada teks-teks Al-Quran yang tidak ada nas sharih di dalamnya terkait hukum-hukum atau perkara-perkara yang baru tersebut. Adapun perkara-perkara yang ada penyebutan hukumnya secara sharih di dalam Al-Quran, maka tidak ada ijtihad di dalamnya. Karena itu para ulama kita mengatakan la majala lil ijtihadi fi mawridin nassil qat'iyyi. Tidak ada jalan untuk berijtihad pada tempat yang ada nasnya yang sharih atau yang qat'i. Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Mungzir mengatakan idza jaa al-khabar irtafa'an nazar. Apabila ada khabar yang dimaksud teks yang sharih menetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah, irtafa'an nazar, maka tidak ada jalan untuk mencari-cari dengan jalan pandangan atau pikiran manusia terkait misalkan riba hukumnya haram, maka ini hukum riba telah mansus, telah tertulis secara tekstual dalam Al-Quran, tidak lagi diperdebatkan riba itu haram atau tidak haram. Allah berfirman wa harramar riba wa halallahul bay'a wa harramar riba. Begitu. Nah, jadi hukum-hukum yang di dalamnya digali oleh para ulama terkait masalah-masalah adalah perkara-perkara atau masalah-masalah yang tidak ada nas qat'i di dalamnya. Tidak ada yang nas menetapkan hukum secara sharih di dalamnya baik oleh Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu pula maka seorang mujtahid dia harus hafal ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Para ulama menyebutkan ayat ahkam itu sekitar 500 ayat. Hadis-hadis ahkam juga sekitar 500 hadis-hadis ahkam. Tidak disyaratkan hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi terkait ayat-ayat ahkam dia harus faham dengan seluk-beluknya. Seorang mujtahid, ayat-ayat ahkam itu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum. Nah, demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah. Ahadis ahkam juga dia harus hafal itu semua dan mengetahui para perawi hadis-hadis tersebut, keadaan mereka. Jadi ahwalur rijal atau ahwalur ruwat. Nah, ini sedikit daripada syarat mujtahid. Nanti akan disebutkan ke belakang tentang beberapa syarat berikutnya dari seorang mujtahid. Yang jelas bahwa orang mencapai derajat mujtahid ini tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun para ulama mengatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, tetapi orang untuk mencapai derajat tersebut tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai keilmuan yang mumpuni oleh Allah bisa mencapai derajat tersebut. Catatan pentingnya, orang yang tidak mencapai derajat mujtahid maka dia disebutnya muqallid. Nah, maka pada bab ini dibahas tentang al-ijtihad wa taqlid. Nah, oleh karena itu maka pembagian manusia, nanti ada dalil terkait itu, dari segi keilmuan terbagi kepada dua tingkatan ini, mujtahid dan muqallid. Mujtahid dan muqallid. Mujtahid yaitu tadi yang telah mencapai derajat ijtihad, yaitu ijtihad apa? Istikhrajul ahkam.
mengambil atau mengeluarkan hukum-hukum daripada teks-teks Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah terhadap perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya. Nanti jalannya banyak. Jalannya itu tadi disebutkan diantaranya ma'rifat an-nasih wal-mansuh, ma'rifat al-am, minal khos, al-mutlaq, minal muqayyad, dan seterusnya. Al-muqayyad, minal mutlaq, dan seterusnya. Misalkan lagi nanti jalannya nanti dengan kias, dengan al-istihsan, ada namanya masalihul mursalah, al-masalihul mursalah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah muqallid. Siapa muqallid itu? Yaitu orang yang tidak mencapai derajat ijtihad. Orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Siapapun dia, maka dia berada pada tingkatan muqallid. Nah, bagi para muqallid, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti para imam mujtahid. Karena belum terpenuhi padanya syarat ijtihad, maka para muqallid ini wajib mengikuti para imam mujtahid. Wajib begitu hukumnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Nadzarallahum ra'an sami'a maqadati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Rubba muballighin aw amin sami'." Dalam satu riwayat begitu. Rubba muballighin aw amin sami'. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah merahmati, meridhai. Artinya dimuliakan oleh Allah akan seseorang sami'a maqalati, yang dia mendengar maqalahku. Fa'addaha, maka kemudian dia menyampaikan maqalahku, yang dimaksud hadis-hadis Rasulullah, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Dia mendengar dan menyampaikan. Rubba muballighin, ada kalanya tidak sedikit orang yang dia mendengar aw'a min sami, dia lebih faham terhadap kandungan hadis daripada yang mendengar. Yang mendengar itu misalkan begini, sahabat Nabi mendengar dari Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat Nabi itu mujtahid. Dia hanya punya tugas apa? Menyampaikan, melanjutkan hadis Rasulullah kepada generasi berikutnya. Bisa jadi generasi berikutnya ini, misalkan murid-murid para sahabat, bisa jadi dia lebih mengetahui kandungan makna hadis tersebut lebih detail lagi dibanding sahabat itu sendiri. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu maka tidak semua para sahabat Nabi itu dengan derajat yang sama dalam keilmuan mereka. Tidak semuanya mujtahid. Para mujtahid di kalangan sahabat Rasul tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Nah, dipahami daripada hadis ini, kata para ulama kita, bahwa manusia itu terbagi kepada dua bagian, yaitu mujtahid dan muqallid. Orang-orang semacam kita adalah muqallid. Nah, karena itu jangan sok-sokan berijtihad. Nah, zaman sekarang kan begitu penyakitnya. Di zaman sekarang, penyakit akhir zaman ini diantaranya adalah ngajak orang supaya berijtihad masing-masing dalam cara beragama mereka. Memahami Al-Quran, difahami sendiri. Memahami hadis, difahami sendiri. Disuruh berijtihad setiap orang. Na'udzubillah. Ini merusak agama. Merusak ajaran agama. Ada anak muda baca Quran,
tidak pernah ngaji tafsir, tidak faham bahasa Arab, tidak pernah faham ulumul Quran. Dia baca Quran, dia baca terjemahannya, lalu ditafsirkan sendiri. Itu alamat jadi teroris itu gitu tuh. Alamat jadi apa? Jadi teroris itu gitu. Nah, jadi bagi kita yang tidak mencapai derajat mujtahid, maka posisi kita adalah muqallid. Muqallid itu artinya mengikuti para imam mujtahid. Nah, karena posisi kita mengikuti, maka kita tidak punya otoritas untuk berijtihad terkait dengan istikhrajul ahkam, terkait dengan menggali hukum-hukum terhadap perkara-perkara yang baharu. Lanjut. Wa ma'rifati an-nasikhi min al-mansukhi, dan mengetahui, nyambung ke atas itu, wa ma'rifati ahwali rijalil isnadi, wa ma'rifati an-nasikhi wal mansukhi, dan mengetahui nasikh dan mansukh. Nah, oleh karena para ulama kita sepakat menetapkan bahwa teks-teks Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah, jumhur ulama menetapkan ada di dalamnya yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Makna harfiahnya nasikh itu artinya yang menghapus, al-mansukh yang dihapus. Itu makna harfiahnya begitu. Nah, yang dimaksud bahwa nasikh dan mansukh itu adalah raf'u hukmin sabiqin bihukmin, raf'u hukmin syar'iyyin sabiqin bihukmin syar'iyyin lahiqin. Jadi menghapus atau mengangkat, menggantikan gitu, hukum yang terdahulu, hukum syariat yang terdahulu dengan hukum yang datang, hukum syariat yang datang yang baharu. Nah, ini namanya nasikh dan mansukh. Nah, di dalam Al-Quran terdapat nasikh dan mansukh, demikian dinyatakan oleh para ulama. Karena itu nasikh dan mansukh terjadi naskhul kitabi bil kitab, itu nasakh Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ada model yang kedua, naskhul kitabi bis sunnah, menghapus ayat Al-Quran dengan sunnah Rasulullah. Ada namanya nashu sunnati bis sunnah, nashu as sunnati bis sunnah, menghapus hadis dengan hadis. Ada nashu as sunnati bil kitab. Jadi ada empat model macam an-nasikh wal mansukh. Misalkan contoh, naskhul kitabi bil kitab, contohnya misalkan di antaranya firman Allah, tentang orang perempuan. Ayat ini menurut sebagian ahli tafsir mansukh, yaitu tentang ayat namanya ayatul iddah, firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl. Nah, ayat ini dinasakh dengan firman Allah, yatarabbasna
bi'anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashara. Semula iddah wafat itu panjang, bisa sampai setahun itu. Tapi kemudian dinasakh dengan firman Allah yang kedua ini, walladzina yatawaffawna minkum, wala firman Allah yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi perempuan yang tinggal wafat, dia iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, ini namanya naskhul kitabi bil kitab. Ada lagi naskhu as-sunnati bil kitab. Naskhu as-sunnati bil kitab. Seperti di antaranya firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Menasakh atau menghapus hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelumnya Rasulullah salat ke Ka'bah, kemudian salat Rasulullah ke Baitul Maqdis beberapa bulan, kemudian turunlah firman Allah ini, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ayat ini menasakh hadis tersebut. Menasakh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah salat menghadap semula ke Baitul Maqdis. Nah, ada pula yang naskhu as-sunnati bis-sunnah. Misalkan di antaranya yang masyhur adalah sabda Rasulullah terkait dengan ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Adalah aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, nah sekarang ziarahlah kalian. Ada hadis lain Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Ziarah oleh kalian akan kubur-kubur karena dia mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, semula Rasulullah melarang ziarah kubur pada sekitar awal-awal atau permulaan dakwahnya Rasulullah dengan Islam terhadap umat Islam saat itu. Tapi kemudian setelah umat Islam banyak, kuat mereka dan kuat iman mereka, Rasulullah kemudian bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur. Nah, itu namanya naskhu as-sunnati bis-sunnah. Naskhu as-sunnati bis-sunnah. Nah, catatan pentingnya terkait dengan nasikh dan mansukh ini disebutkan dalam Al-Quran, manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah, disebutkan dalam ayat ini bahwa kasus nasikh dan mansukh itu bukan lil bada. Lil bada itu artinya untuk menampakkan sesuatu yang tadinya tersembunyi. Tidak boleh diyakini demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi atasnya suatu apapun daripada kemaslahatan umat ini. Nah, adapun adanya nasikh dan mansukh di antaranya adalah tujuan hikmah-hikmahnya. Karena itu dalam ayat ini Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi ada hikmah-hikmah yang terkandung mengapa ada yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Di antaranya adalah untuk kemaslahatan umat ini. Jadi ada banyak faedahnya. Salah satunya yang dalam
pengertian umum adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Nah, bagian ini dan sangat luas bahasan terkait dengan nasikh wal mansukh. Juga diantara bagian yang wajib diketahui oleh seorang mujtahid. Nah, kalau seorang mujtahid tidak mengetahui an-nasikh wal mansukh, dia akan menjadikan hukum-hukum itu saling bertabrakan dan menjadikan nas-nas syariat itu, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan hadis, seakan-akan bertentangan. Nah, makanya harus diketahui an-nasikh wal mansukh. Dan untuk itu maka seorang mujtahid harus mengetahui nas-nas tersebut terkait, kalau itu ayat Al-Qur'an di mana turunnya. Terkait nasikhnya ini kan mesti datang belakangan. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah, ketika Rasulullah bersabda ini kapan, di mana. Itu harus diketahui. Misalkan Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah umumnya lebih dahulu dibanding yang Madaniyah. Tapi begitu ada juga ayat-ayat yang dia itu turun di Mekah setelah Rasulullah hijrah. Jadi tidak mutlak bahwa Madaniyah itu adalah hadis atau ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Ada pula setelah Rasulullah hijrah, tapi kemudian disebutnya dengan ayat Makkiyah atau iya ayat-ayat Makkiyah. Nah, demikian pula terkait dengan hadis. Jadi seorang mujtahid itu harus mengetahui hadis ini sababul wurudnya kapan, dalam kasus apa, dalam peristiwa apa. Jangan sampai tumpang tindih terkait dengan istikhrajul ahkamnya daripada hadis-hadis tersebut. Nah, jadi satu bagian ini saja yang itu kandungannya sangat luas, medannya sangat luas, itu harus diketahui oleh seorang mujtahid. Belum lagi nanti mengetahui misalkan am dan khos, mengetahui muqayyad dan mutlak, mengetahui misalkan yang lebih jelimet lagi, misalkan terkait dengan ahwalu ruwatil hadis, itu harus ikut mengetahui. Karena hadis-hadis ahkam tidak hanya dia mengetahui ini hadisnya, tetapi dia harus tahu hadis ini layak dijadikan hujjah atau tidak. Karena itu kajiannya tidak hanya menyangkut matan, tapi menyangkut sanad para perawi hadis itu. Artinya melibatkan dari berbagai aspeknya. Nah, jadi simpulannya berat lah gitu. Berat. Karena itu walaupun para ulama mengatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka, tapi mungkin di zaman sekarang orang untuk mencapai derajat tersebut sulit. Karena itu pula tidak sedikit orang-orang yang walaupun dia para ulama dalam hal ini telah terpenuhi penuhi syarat-syarat ijtihad, tapi dia tidak membuat mazhab baru, tapi tetap mengikuti al-Imam Syafi'i atau mengikuti salah satu daripada imam empat mazhab daripada imam mujtahid. Ada banyak setelah para imam yang empat mazhab ini, generasi-generasi berikutnya, orang-orang yang telah mencapai derajat mujtahid. Tapi begitu mereka tidak membuat mazhab-mazhab baru. Misalkan al-Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan bahwa beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya sekelas dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tapi beliau dalam fikih tetap mengikut mazhab Syafi'i. Dan para ulama lainnya, ada para ulama yang telah mencapai derajat mujtahid, tapi mereka tidak membuat mazhab baru. Wallahu a'lam bissawab.